Ada banyak sekali jenis hewan yang tercipta dengan tampang yang indah dan juga menggemaskan. Namun, jangan sampai cepat terkecoh ya guys. Karena bisa jadi hewan itu justru hewan paling berbahaya di dunia. Seperti hewan-hewan yang ada di video kali ini. Mereka memiliki warna-warni yang sangat mengagumkan. Namun, siapa sangka mereka juga memiliki racun yang sangat berbahaya dan mematikan. Nah, hewan apa aja sih? Berikut 5 hewan unik dan indah yang memiliki racun paling mematikan. Namun, sebelum kita lanjut, buat kamu yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Siput kerucut. Hewan kecil dengan corak indah ini memang menarik hati. Namun, jangan coba-coba untuk memungut atau memegangnya ya guys. Karena mereka memiliki racun yang sangat mengerikan. Satu tetes racunnya saja bahkan dapat mengakhiri 20 nyawa manusia. Racun dari siput ini memiliki gejala rasa sakit yang luar biasa, serta menyebabkan kelumpuhan. Maka dari itu, berhati-hatilah jika kamu berenang di lautan bebas. Karena sengatannya tersebut dapat berakibat fatal. Terlebih lagi jika sampai sekarang belum ada ditemukan penawar untuk racun siput ini. Katak panah beracun. Katak ini juga termasuk salah satu hewan yang memiliki warna tubuh yang cukup indah. Katak jenis ini muncul dalam berbagai warna seperti kuning, biru, merah, dan masih banyak lagi. Tetapi yang perlu diingat nih guys, katak jenis ini juga memiliki racun yang sangat mematikan. Mereka memiliki racun yang cukup untuk membunuh 10 orang dewasa. Beberapa suku di pedalaman sering menggunakan racun katak ini untuk dioleskan ke ujung senjata, seperti anak panah yang akan digunakan untuk berburu. Ular laut belcher. Ini adalah salah satu jenis ular yang memiliki belang-belang yang cukup unik sekaligus ular paling berbisa di dunia loh guys. Dalam sekali gigitan saja, hewan laut kecil ini bisa membunuh manusia hanya dalam 30 menit. Untungnya nih, ular ini relatif jinak dan biasanya tidak menyerang kecuali merasa terganggu atau terancam. Hewan melata ini dapat ditemukan di seluruh perairan Asia Tenggara dan Australia Utara. Gurita cincin biru. Gurita cincin biru ini merupakan salah satu hewan laut paling beracun di dunia. Meski berukuran kecil, racun gurita ini dapat membunuh 26 orang dewasa dalam hitungan menit. Ya, walaupun gigitannya tidak mengakibatkan rasa sakit, namun racun mereka akan menyebar dan menyerang sistem saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan dan berhentinya pernapasan. Lebih buruknya lagi, tidak ada penawar untuk racun gurita ini. Gurita ini bisa ditemukan di kawasan sepanjang Australia dan Asia Tenggara, termasuk lautan Indonesia. So, harus lebih waspada ya guys. Ubur-ubur kotak. Ubur-ubur kotak juga merupakan hewan paling beracun di dunia yang telah menimbulkan lebih dari 5.000 kematian sejak tahun 1954. Racun mereka dapat menyerang jantung, sistem saraf, dan sel-sel kulit. Hal terburuknya adalah sengatan mereka sangatlah menyakitkan. Di mana korban serangan ubur-ubur ini akan mengalami syok, tenggelam, atau meninggal karena gagal jantung sebelum dapat menyentuh tepi laut. Jenis ubur-ubur ini bisa ditemukan di perairan Australia dan di seluruh wilayah Indo-Pasifik.
Nah, itulah 5 hewan unik dan indah yang memiliki racun paling mematikan. Jika kalian bertemu salah satu dari mereka, kalian wajib untuk lebih waspada ya guys.